Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengaku kagum pada sosok Prabowo Subianto. Dalam tayangan Ngopi Kompas TV, Dudung awalnya dimintai tanggapan soal tema pertahanan dalam debat Pilpres kemarin. Ia kemudian dengan jelas mendukung langkah Prabowo yang tidak mau membuka soal pertahanan negara. Meski karena desakan calon presiden Anies dan Ganjar, sampai Prabowo harus dibuli. Menurut Dudung, apa yang diutarakan Prabowo soal data pertahanan sudah benar. Ia mencontohkan saat dengar pendapat dengan DPR RI yang digelar secara tertutup. Sebab banyak kerahasiaan yang tak boleh diketahui umum. Pertanyaan kemudian bergeser kepada sosok masing-masing kandidat. Dudung mengungkap jika kenal dengan Anies di saat dirinya jadi Pangdam Kodam Jaya. Terkait sosok Prabowo, Jenderal Purnawirawan yang kini mengaku sibuk bertani itu bercerita bagaimana awal perkenalannya. Saat itu Prabowo masih menjadi Komandan Batalion 328, sementara dirinya berpangkat Letnan 2. Dari kesaksian para perwira, kesejahteraan prajurit di batalion kala itu memang tampak jelas. Lalu banyak peralatan yang memang diadakan oleh Prabowo secara pribadi, termasuk militansinya. Dudung pun mengaku kagum akan pengorbanan seorang sosok Prabowo karena kepeduliannya meningkatkan sumber daya manusia di tubuh TNI. Ia lalu menjelaskan jika mengenai alutsista, dalam debat kemarin persoalan pembelian alutsista juga jadi bahan serangan Anies kepada Prabowo. Dan lagi-lagi Dudung mengatakan soal pembelian alutsista biasanya atas permintaan dari kepala staf angkatan dan bukan keinginan Prabowo. Prabowo hanya melanjutkan dan memesankan. Sementara itu Ganjar, Dudung juga mengaku kenal karena ketika menjadi gubernur Akademi Militer, Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah. Dudung lalu mengatakan banyak tahu akan sosok Ganjar dari panglima daerah militer kala itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.